Yo, gua udah beli manisan. Ngidem apa gua? Bilang pada Tuhanmu, boleh sesayang konora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Bang Nob Motovlog. Hari ini pas bertepatan 17 Agustus ya. Jam berapa ya? Gua lupa jamnya ini. Jam 10-an mungkin ya. Sekarang jam 10-an coy. Jadi jam 10 ini gua posisi masih di dekat Jalan Raya Bekasi. Di Jalan Raya Bekasi sih, bukan dekat sih. Gua baru selesai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan ya. Pengibaran bendera merah putih. Sekarang gua mau pulang ke rumah. Buset, ada ambulan. Oh, para pejabat dikawal, pejabat orang meninggal. Di depannya mobil pejabat yang ngawal, mantep. Nah, ini situasi jalan raya aja ya. Kalau pagi, buset, kaget gua, banyak banget. Situasi jalan raya Bekasi yang biasanya di sini rame, padat, nggak tahu sekarang ya, padat apa enggaknya. Kalau tadi pagi itu nggak terlalu, aduh, sorry cuy, nggak terlalu padat, sepi banget. Jadi gua nyampai dari Bekasi Jakarta itu hanya 20 menit. Tapi nggak tahu ya kalau di sini ya macet atau enggak ya. Biasanya di sini macet. Nah, biasanya dari sana banyak cuy kepadatan, tapi sana sepi. Nah, ini gue ngiri-ngiri nih, ngiringin angkot kayak gini nih. Tapi jam segini tumpen masih rame sih ya. Memang nggak terlalu rame kayak kemarin. Dan gua rasa ini setiap gang pasti akan banyak ditutup, gang-gang kecil ini, karena ada perlombaan. Nah, ada perlombaan. Harusnya kita merdeka ya, merdeka merayakan 17 Agustus. Buset, ada anak sekolah kok dari sini. Wah, stati, jangan sampai 17 Agustus masuk rumah sakit. Iya. Ini jalan biasa gue lewatin cuy, biasanya kan rame, buset, ini mobil. Yo, hajar. Nah, ini gua sampai di HI Harapan Indah. Ya. Andai ku tahu di Harapan Indah. Ini biasanya kita dibelokin ke kiri, cuy. Kalau sekarang disuruh lurus. Nggak apa-apa lurus sekarang. Kalau kemarin kan ke kiri. Sekarang nggak apa-apa lurus karena posisinya sepi coy. Ya, kemarin kan sepi. Nah, ini
belok ke kiri. Tapi itu ya, iya 17 coba suasana kayak gini terus kan mantep ini. Oke cuy ya, ntar gue lanjut kalau udah deket ya. Yo. Ya oke. Terima kasih. Boleh manisan dulu cuy. Gue nggak tahu caranya. Ini gue sekarang pakai Matic biar enak bawa-bawanya. Wah pada datang ini. Ya. Manisannya baru pada datang cuy. Untuk anak-anak nggak ada ya. Yo, gua udah beli manisan. Ngidem apa ngidem apa gua? Bilang pada Tuhanmu boleh sesayang konora. Neng, mana neng? Baru pulang pacaran. Bilang pada Tuhanmu boleh sesayang konora. Semoga kita kan mampu jalani semua jodoh terakan kemarin. Wah enak nih jalannya dari pada di aspal ini. Pisau takdir tak memisahkan. Ya neng. Jangan bingung. Kita bingung malah jatuh. Bapak di belakang main HP. Neng. Aduh. Ini ngapain lagi anak-anak? Ini nih, ngumpul-ngumpul di sini. Mantap, itu 17 Agustus itu baru perayaan. Itu 17 Agustus tahun 45. Gitu. Bukannya konvoi jalan-jalan pakai baju sekolah. Ya kan? Terus bikin masalah sama sekolah lain ataupun sama yang lain. Main HP terus, Pak. Tuh namanya cari masalah anak sekolah kayak gitu. Anak sekolah apaan? Anak sekolah tai kayak gitu. Jongkol gua kalau lihat kayak gitu. Nggak mikir para orang tua kalian apa? Dipikir ya gagah gitu, ganteng kayak gitu. Yang apa tuh jalan rame-rame, motoran rame-rame, tuh ketemu sekolah lain dipalakin, pikir ganteng gagah gitu. Kampret. Kesel gua lihat anak sekolah kayak gitu tuh. Zaman gua dulu mana ada sekolah yang gitu-gitu. Ntar kalau dicubit gurunya di, ya ngadu sama orang tua. Orang tua ngamuk sama gurunya, padahal gurunya mendidik kan tahun. Jadi kenapaan kayak gitu kalau disenggol dikit sama gurunya untuk mendidik malah orang tua ngamuk, ya kan? Goblok namanya tuh. Giliran pas tawuran enggak dimarahin anaknya kan. Ayo nak gitu. Kok kamu gitu? Pret. Pas dikeluarkan sekolahnya bilang, "Wah, gua enggak terima." Kesel gua aja. Ya karena gua udah ngalamin kayak gitu. Melihat yang kayak gitu.
bukan siapa siapa. Pulang meng, pulang meng. Ayo. Tujuh belas aku sering gangguin si Dedek Gemes gua sih. Ya. Sabar. Yo. Ini kalau terlalu panjang gua cut juga ya. Enggak gua cut, kita kalian bosan. Wah, merdeka. Merdeka, Bu. Merdeka. Orang tuh harusnya merdeka nih, semuanya merdeka. Maksudnya merdeka dari parkiran ke mana-mana kan, gratis, merdeka itu. Wow, buset dah jalan. Nah, di sini daerah Babelan coy, tahu gua ada belum? Buset, hati-hati deh. Rumah dijual no, bagi yang mau beli no. Wah, ini banyak. Satu lagi, kaget gua. Ini lumayan tuh. Mantap. Mantap. Terima kasih. Yo, go. Kita sudah beli semua. Merdeka. Buset. Jangan terlalu happy, cuy. Ada merdeka, cuy. Tidak boleh berlebihan. Allah sangat tidak suka yang berlebihan. Kita merdeka memerdekakan UMKM, cuy ya. Kita bantu beli-beli UMKM walaupun tidak terlalu banyak. Yang penting kita ada partisipasinya. Bukan partisip sapi ya. Banyakan orang kan belanja-belanjakan ke apa tuh tempat-tempat yang berkelas. Ya kita UMKM kita pikirkan cuy. Gak boleh lagi cuy memikirkan orang-orang yang udah kaya. Nah, kalau nggak kita sama kita, wah siapa lagi? Betul atau tidak? Buset, silakan monggo. Sini ada. Ya cuy, mungkin itu aja vlog gua pagi ini ya, 17 Agustus 2023. Ya. Jangan lupa selalu dukung channel gua ya, like, komen dan subscribe bagi yang baru nonton channel gua, selalu subscribe dan share cuy video gua ini. Kalau menurut kalian terhibur dan menarik ya, like-in cuy. Komen apa ya. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buset.